Materi pelajaran ekskul seni musik kelas 5 dan 6 ekskul. Belajar memainkan lagu naik kereta api. Naik kereta api adalah lagu anak-anak ciptaan Sarijah Niyung atau Ibu Sud. Nah, siapa di antara kita semua yang tidak kenal dengan lagu ini? Lagu ini menjadi salah satu lagu wajib yang seringkali dinyanyikan ketika di taman kanak-kanak dan sekolah dasar. Konon lagu ini terinspirasi dari pengalaman mendiang Ibu Sud naik kereta menuju Surabaya. Menariknya, saat itu perjalanan naik kereta merupakan sesuatu yang jarang, karena banyaknya rel kereta yang rusak akibat aksi pemberontakan. Orang-orang lebih sering bepergian menggunakan kereta kuda. Ibu Sud sendiri sebenarnya mungkin kurang memahami tentang sejarah perkereta apian di Indonesia. Namun, beliau memiliki tujuan untuk menciptakan kegembiraan pada anak-anak melalui syair lagu yang ceria dan mudah dimengerti. Itulah sejarah terciptanya lagu Naik Kereta Api. Kalian sudah pernah naik kereta api belum? Baiklah, sampai di sini dulu materi kita ya anak-anak. Di bagian akhir, Sir akan memberikan not angka dan juga contoh video dalam memainkan lagu Naik Kereta Api di dalam alat musik pianika. Untuk tugas, buatlah video dengan memainkan pianika membawakan lagu Naik Kereta Api. Lalu kirim videonya ke WA Sar. Selamat belajar dan tetap semangat.